Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akila binti Mazlan. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai niat dan sikap yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama kita menganjurkan seluruh umatnya bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan hendaklah disertai dengan niat. Perkara inilah yang membezakan sama ada adat kebiasaan harian yang kita sering lakukan ataupun perbuatan ibadah. Contohnya, adat kebiasaan yang sering kita lakukan ialah mandi, makan, minum, tidur dan sebagainya. Jika tidak disertakan dengan niat kerana Allah SWT, maka ia tidak akan dikira sebagai ibadah. Oleh itu, kita tidak akan mendapat ganjaran pahala. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu perkara tersebut dan disertai dengan niat kerana Allah SWT, maka ia akan dianggap sebagai ibadah. Oleh itu, kita akan memperoleh ganjaran pahala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan perbuatan itu dengan niat. Sesungguhnya balasan bagi orang yang mengikut apa yang diniatkannya. Ianya bermaksud, sekiranya seseorang Islam itu berniat berbuat baik untuk melakukan sesuatu perbuatan, akan tetapi belum berpeluang untuk melaksanakan kerana adanya halangan dan rintangan seperti kemiskinan, kesibukan, keuzuran dan sebagainya, maka niat yang baik dan ikhlas tersebut tetap akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Niat yang ikhlas perlulah ada pada diri setiap umat Islam. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan perbuatan yang baik, mereka tidak akan mengharapkan balasan, malah mereka hanya mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman umat Nabi Muhammad SAW akan berpecah kepada tiga golongan, iaitu golongan yang pertama adalah golongan yang menyembah Allah SWT dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Golongan yang kedua ialah golongan yang menyembah Allah SWT dan beribadah dengan riak. Dan golongan yang terakhir ialah golongan yang menyembah Allah SWT dan beribadah dengan tujuan mencari makan daripada manusia. Berdasarkan daripada golongan tersebut, yang beribadah dengan riak dan dengan mencari tujuan mencari makan daripada manusia lain, Allah SWT akan mencampakkan mereka ke dalam neraka kerana tiada satu pun amalan mereka yang sampai kepada Allah SWT. Manakala hanya golongan yang beribadah dengan ikhlas yang mendapat keredaan daripada Allah SWT sahajalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Oleh itu, marilah sama-sama kita muhasabah diri dan sentiasa berniat dengan ikhlas kepada Allah SWT agar setiap amal dan pekerjaan yang kita lakukan menjadi ibadah. Mudah-mudahan segala amal perbuatan yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas akan diterima oleh Allah SWT dan mendapat keridaan, keberkatan serta rahmat yang berterusan daripada Allah SWT. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.